ada salotan bosku. Kacer ya. Kacer mentawai ya, body big ya. Harganya kena berapa ini mas? Ini 26 potong 10.000 ya. Assalamualaikum sobatku, selamat sore ya. Untuk sore ini OMG Channel masih berada di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran los AKS untuk saat ini. Dan di sebelah sini ada anak tangga ya. Kita coba nengok atau naik untuk anak tangga yang ada di sebelah sini. Oke sobatku, terima kasih banyak ya untuk sobatku yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki dan berkah. Dan ini untuk anak tangganya, kita naik untuk anak tangga ini. Coba lihat sobatku ya, untuk stok di kiosnya Bapak Haji Abu. Nah untuk kios Bapak Haji Abu kita nanti bisa lihat, sudah lama ya nggak main ke kios Bapak Haji Abu. Dan untuk kiosnya adanya di lantai 1, tepatnya sebelah sini ya, untuk kios Bapak Haji Abu nih. Untuk dukungannya on channel, mau subscribe, tunjukkan lonceng, dan terima kasih. Kita cari bosnya dulu untuk stok apa yang baru tersedia ya. Nah ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum mas bos. Waalaikumsalam bos. Mas bos, ini di tanggal 1 Oktober ya? 1 Oktober 2021. Jelas Bapak Haji masuk burung apa ini? Hari ini ready cacer dada putih, blackfoot, gacoran. Oke okay. Terus Wambi Hongkong, Wambi Hongkong, Samyong Bali. Terus ada Pukki Hongkong, ada Perkutut Bull. Kenari selalu ready ya, masih banyak terus ya. Selalu ready ya. Spesial Evan gacoran. Spesial Evan gacoran ya. Mantap. Untuk bantuan pengiriman bisa dibantu mas ya? Pengiriman sangat bisa dibantu asal ongkirnya cocok. Oke, mantap. Terima kasih mas bos. Kita langsung pantau ya. Oke. Yang tersudah di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk pantauan pertama sobatku ya, tersedia dari burung Rio-Rio sangat banyak sekali nih di kiosnya Bapak Haji Abu dari burung Rio-Rio. Ini untuk harganya 125.000. Untuk burungnya masih semi kurang dari burung Rio-Rio dan terlihat masih banyak ya. Nah untuk sobatku yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video. Yang mau kirim-kirim bisa kontak saya yang ada di deskripsi untuk nomor kontaknya. Untuk cari jantan dan betina bisa merapat ya, main ke kios dari burung Rio-Rio nih. Stok banyak ya, sampai ke sebelah sini ya dari burung Rio-Rio nih. Untuk burungnya sehat-sehat dan siap untuk dipantau dari burungnya. Nah untuk yang lagi cari jalak suren yang anakan ya, ini juga tersedia ready. Harganya 280. Untuk cari jantan dan betina nanti sobatku tinggal pantau main ke kios dari burung jalak suren yang anakan. Stok masih banyak nih, masih banyak pilihan dari burung jalak suren yang anakan. Nyampe ke bawah ya, dari stoknya nih masih banyak dan siap untuk dibantau dari burung jalak suren yang anakan. Untuk burungnya makannya udah pur halus pastinya ya, untuk jalak seperti ini. Untuk kacer daput Kalimantan ya, yang dada putih ini harganya 260.000 dari burung kacer. Untuk burungnya stok masih lumayan banyak ya dari burung kacer ini. Nah, untuk mulus dan dorong ekor harga sama dan masih semi kurang dari burung kacer ini. Dan sobatku yang lagi cari burung kacer di sini juga tersedia ya di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk kacer dada putih. Untuk burung kepodang Bali ya, ini juga tersedia ready yang mulus-mulus nih, harganya 300.000 dari burung kepodang Bali. Ini untuk burungnya semi kurang ya, untuk burung dari kepodang Bali. Ini untuk stoknya nih dari burung kepodang Bali. Untuk beranjangan NTB ini untuk terlihat masih banyak ya, harganya 150.000. Dan untuk burungnya semi furan ya, dari burung beranjangan NTB. Stok banyak. Nah untuk sobatku yang lagi cari beranjangan bisa merapat ya. Untuk jantan dan betina nanti carinya di kios. Untuk burung beranjangan harganya sama ya. Nah, ini untuk stok nyampe ke sebelah sini dari beranjangan NTB. Untuk Samyong yang trotolan ya, terlihat juga masih banyak nih. Ini untuk harganya 1 juta rupiah untuk Samyong yang trotolan. Mulus-mulus dari burung Samyong yang trotolan. Nah, saya tunggu pantau dari burung Samyong
Untuk yang nopeng juga tersedia nih. Untuk yang nopeng harganya sama 1 juta rupiah. Stok full dari burung samyongnya. Tinggal dipilih sobatku ya, dari burung samyongnya. Ini sampai ke atas nih. Ada juga untuk yang nopengan ya. Untuk bagian bawah nopeng ini juga mulus dari samyong. Untuk bagian samyong yang betina lagi kosong sobatku ya. Ini ada trotolan dan nopeng yang tersedia. Untuk wambi ya, wambi Hongkong ini ya. Untuk wambi Hongkong yang masih muda nih, untuk parunya masih kuning. Nah, cakep-cakep ya. Untuk lagi dorong ekoran. Harganya 2.500. Untuk jantanan Mas ya. Untuk betina harga sama. Untuk yang betina nanti harganya 2.300 ya. Ini untuk persediaan masih banyak ya. Ya banyak sekali kalau wambi. Masih banyak banget kalau wambi, belum lagi bagian atas. Untuk sobat Cikamania nih yang lagi cari burung cuca robo yang masih anakan ya. Untuk anakan ini belum terpantau antara jantan dan betina. Ini untuk harganya 6 juta rupiah dari burung cuca robo yang anakan. Ini tersedia ya di kiosnya Bapak Haji Abu dari burung cuca robo yang anakan. Untuk burung dari cuca hijau yang sudah jadi atau pantauan bunyi ya. Ini untuk harganya 1 juta rupiah. Dan untuk KTP dari Jatim ya. Dari burung cuca hijau. Bodi besar dan mulus. Nah, untuk pantauan jadinya sobatku tinggal merapat pantau main ke kios ya. Dari burung cuca hijau yang Jatim. Untuk stok dari anis merah nih tersedia juga ya. Untuk anis merah yang muda hutan. Untuk harganya 380.000. Nah, untuk sobatku yang mau nego nanti bisa merapat main ke kios ya, dari burung anis merah yang muda hutan. Untuk burungnya semi puran pastinya dari burung ini. Dan untuk burungnya terpantau jantan ya, dari burung anis merah ini. Silakan sobatku merapat untuk yang lagi cari anis merah muda hutan. Nah, ini untuk sobat Kicamania ya, atau sobat kita yang sedang mantau burung ya. Diperiksa dulu sobatku sebelum membeli ya, apa masih kondisi dalam baik-baik saja, supaya nanti tidak kecewa pas lagi dibawa pulang ya. Ada selotan bosku, kacer ya, kacer mentawai ya, body big ya. Harganya kena berapa nih Mas? 26 potong 10.000 ya. Kasih 2,5 aja nih. Ini untuk langsung ditransaksi sama Mas Bos nih. Untuk temennya. Mas Bos dari mana Mas Bos? Nganter doang. Oh, nganter ya. Dan ini untuk yang beli. Mas Bos dari mana nih? Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Wah, orang Sunda udah nanya. Sarua iki. Hatur nuhun ya. Terima kasih udah belanja. Ulang tahun. Wah, mantap. Selamat ulang tahun nih. Tersedia untuk burung dari Black Strut yang sudah gacor dor ya. Ini untuk burungnya ada gacor dor. Nah, untuk sobatku yang mau melihat dari burung Black Strut ini yang lagi berbunyi, nanti bisa kontak saya yang ada di deskripsi. Dari burung Black Strut yang sudah gacor dor ini. Nah, untuk harganya 1.750.000 dari burung Black Strut yang sudah gacor dor. Nah, ini untuk burungnya ya, dari burung Black Strut yang sudah gacor dor. Untuk persediaan dari burung murai Medan yang sudah gacoran ini juga tersedia ya. Ini untuk ekor kurang lebih ada 18 cm. Dan untuk harganya 3 juta rupiah dari burung murai Medan yang sudah gacoran. Nah, untuk patuannya sobatku bisa langsung merapat ya di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk stok sobatku dari burung cuca cungkau ya. Untuk burung cuca cungkau ini juga tersedia untuk yang sudah jadi nih. Harganya 3 juta rupiah untuk yang pantauan jadi. Nah, untuk yang bahan juga tersedia ya. Untuk yang bahan harganya 2 juta rupiah dari burung cuca cungkoknya. Nah, ini untuk persediaan ya, untuk yang bahan dari burung cuca cungkok. Untuk anis kembang ya yang ternakan, dan untuk jaminan jantan ini harganya 600.000
dari burung anis kendong terlihat masih banyak ya di kiosnya Bapak Haji Abu. Nah ini untuk stok-stok dari burung anis kembang yang anakan ya, masih banyak. Dan silakan dipantau sobatku dari burung ini, pastinya untuk burung seperti ini udah makan fur ya, dari anis kembang yang ternakan dan anakan. Nah untuk yang dewasa ya, ini sudah ngeribit rajin. Untuk jaminannya jantan dan harganya 700.000. Untuk burungnya udah makan fur ya, dari burung anis kembang ini. Dan untuk yang lagi cari anis kembang bisa merapat nih di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk Foxai Hongkong ya, ini juga tersedia. Masih banyak dari burung Foxai Hongkong yang pipi putih. Harganya 2.500.000 dari burung Foxai Hongkong yang pipi putih. Nah untuk sobatku yang lagi cari Foxai Hongkong pipi putih, tersedia ya di kiosnya Bapak Haji Abu. Dan burungnya udah makan fur, burung seperti ini. Ini untuk sebelahnya juga ada Foxai Hongkong yang pipi hitam. Nah untuk cari jantan dan betina nanti sobatku tinggal pantau main ke kios. Dan untuk yang pipi hitam harganya 3.000.000 untuk Foxai Hongkong ini. Burungnya mulus ya dan siap dipantau dari burung Foxai Hongkongnya. Untuk yang pipi putih dari Foxai Hongkong ya, ini untuk harganya 2.000.000. Untuk jantan dan betina tersedia ya di kiosnya Bapak Haji Abu dari burung ini. Untuk burung jalak surya nih yang sudah jadi ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 450.000. Dan untuk stok dari jalak surya masih banyak ya yang sudah jadian atau terpantau jadi. Burungnya udah makan fur dari burung ini. Nah silakan sobatku untuk yang merapat yang lagi cari jalak surya yang sudah jadi, stok masih banyak ya. Untuk jalak hongkongnya ini juga tersedia ready. Untuk stok 1 ekor udah rawatan lama ya, harganya 2.000.000 dari jalak hongkong. Dan pastinya udah makan fur dari jalak hongkong ini. Ini untuk ekornya lagi dokor ya, dari burung jalak hongkongnya. Untuk murai medan trotol ya, ini untuk persediaan ada 2 ekor dari burung murai medan trotol, harganya 1.800.000. Mantap ini. Untuk body bagus ya, dari burung murai medan trotol. Nah ini untuk yang satunya lagi dari burung murai medan trotol. Nah untuk yang lagi cari burung medan trotol juga tersedia ya di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk bagian kenari ya, yang lokalan atau loper, ini untuk harganya 150.000 bagian warna cerah. Untuk persediaan dari burung kenari banyak banget. Ini untuk posisi yang sebelah sini ya, masih warna masih banyak nih. Tinggal dipantau sobatku dari burung kenari loper yang warna cerah, stok masih banyak ya. Untuk jaminan jantan dari burung ini silahkan dipantau sobatku dari burung kenarinya nih. Nah untuk kenari loper yang warna gelap ya, ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 100.000. ini jantan sobatku ya, dari burung kenari yang harga 100.000, bukan yang betina. Nah untuk sobatku lagi cari burung kenari yang harga terjangkau bisa merapat ya di kiosnya Bapak Haji Abu, mumpung masih banyak nih dari burung kenari loper yang 100.000. untuk stok masih banyak nih, terlihat ada 2 kandang, ada 3 kandang ternyata, melimpah ya, tinggal dikunjungi aja nih untuk kenari harga 100. Untuk yang loper warna putih pocong ya, ini juga tersedia ready banyak nih, harga 175.000 untuk kenari loper yang polos atau putih pocong. Masih banyak sobatku, silakan dipantau dari burung kenarinya. Untuk yang kenari AFS bebas pilih warna ya, harganya 250.000. ini untuk stok-stok dari kenari AFS sampai ke sebelah sini nih, masih banyak ya. Untuk yang lagi cari kenari AFS bisa merapat nih, ada yang warna cerah dan ada yang warna gelap, harga sama. Untuk persediaan nih dari burung kenari F1 YS yang sudah gacoran ya, untuk stok ada 9 ekor dari burung kenari F1 YS.
Ada warna gelap dan ada warna cerah. Untuk yang warna gelapnya nih harganya 900.000 dari burung kenari F1YS. Dan untuk yang warna cerah harganya 1 juta. Nah untuk sobat yang lagi cari kenari F1YS yang udah gacor, tersedia banyak di sini. Untuk stok-stok dari warnanya ya. Masih banyak dan siap untuk dipantau dari burung kenari F1YS. Untuk yang AFS yang sudah gacoran ini juga tersedia ready nih. Harganya 450.000. Nah, untuk yang lagi kenari AFS yang sudah gacoran yang lagi mencari nih ya. Sobatku kita merapat di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk yang Star Blue yang loperan yang udah gacor ya, harganya 400.000 dari loper. Siap dipantau ya untuk yang lagi gacoran atau yang lagi mencari dari burung kenari Star Blue. Untuk stok dari kenari Taiwan yang satu pasang masih tersedia nih. Ini untuk harganya kenapa berapa mas? 600.000. 600.000 untuk Taiwan ya, dari kenari Taiwan satu pasangnya. Untuk yang mau ternak-ternak sama itu dari kenari Taiwan tersedia nih di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk yang perpasang seperti ini. Untuk emprit Jepang sobat ya, yang warna pandan satu pasang harganya 250.000 buat di aviari sobatku atau di ternak-ternak bagus ya, dari burung emprit Jepang. Untuk loper yang sudah gacoran sobatku ya, ini juga tersedia ready, harganya 350.000. Untuk warna-warna dari burung kenari loper yang udah gacoran banyak banget, silahkan dipilih di kiosnya Bapak Haji Abu. Untuk stoknya ya, untuk warna-warnanya seger banget nih dari burung kenari loper. Nah sebelah sini untuk yang gudangnya kenari loper yang sudah gacoran ya, nanti sahabatku tinggal dipilih dulu, cari gambar di Google untuk warna apa yang mau dipesan ya. Tersedia juga sobatku untuk burung perkutut ya, untuk burung perkutut Bangkok yang ombyokan nih banyak banget. Untuk harganya 150.000 dari burung perkutut Bangkok yang ombyokan. Full ya untuk stoknya dan siap dipantau dari burung perkutut yang ombyokan. Stok banyak banget ya. Dan siap untuk dipantau dari burung perkutut ini. Dan untuk bagian dalam nih dari burung perkutut juga banyak banget ya untuk stoknya. Untuk yang bagian dalam dari perkutut Bangkok yang pilihan, untuk yang harganya 250.000, ada yang harga 300.000, tergantung ternakan dari burung perkutut ini. Dan stok banyak banget ya dari burung perkutut yang Bangkok. Nah untuk yang lagi cari burung perkutut bisa merapat ya. Ini kalau dideketin gerabak sobat tuh karena ada flash. Untuk harga dari yang 250 sampai 300.000. Orang indukannya pelung sama biasa. Untuk indukan puter pelung dan puter biasa ya. Ini untuk satu ekor harganya 50.000 dari burung ini. Ini namanya berarti puter biasa ya. Dari burung puter yang tersedia di kiosnya Bapak Haji Abu. Nah kalau ini yang puter pelung asli ya, untuk satu pasang harganya 500.000. Untuk persediaan dari burung puter pelung juga masih banyak nih. Untuk cari jantan dan betina nanti sobatku tinggal pantau main kasus dari burung ini. Stok full ya untuk burung puter pelungnya. Nah untuk stoknya dari puter yang biasa masih banyak banget, silakan dipantau ya dari burung puter ini. Oke mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah bisa meliput di kiosnya Bapak Haji ya Bu. Iya. Mudah-mudahan masnya sehat selalu nih ya. Amin amin dan OMC selalu sukses. Terima kasih. Subscribernya selalu banyak. Amin, terima kasih. Terima kasih Mas Bos. Iya. Oke, sobat itu dulu yang bisa disimak dari kiosnya Bapak Haji Abu. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk di-subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.